Rian De Leon diperankan oleh John David Leme. Rian adalah sepupu Mickey. Dia juga mewarisi toko barang antik Louis Van Reddy. Rian kelahiran di tanggal 29 Mei 1962. Di tahun 2022 ini, sekarang sudah berumur 60 tahun. Rian di saat memerankan di film seri horor ini, waktu itu usianya masih 25 tahun. Episode pertamanya tanggal 3 Oktober 1987, sampai episode terakhir tanggal 26 Mei 1990. Jumlah episodenya adalah 72. Dalam ceritanya, Rian berhenti kuliah dan memutuskan untuk menjaga toko warisan barang antik Louis. Dan mengembalikan barang antik kutukan yang ada di luar sana. Di saat itu, Rian dan Mickey memutuskan untuk menjual barang antik kutukan yang tersisa di toko itu. Sebelum Jack hadir dan bergabung dengan Rian dan Mickey, Jack adalah sahabat lama Louis Van Reddy. Rian dan Mickey tidak tahu kalau barang antik yang mereka jual dan sebelumnya yang dijual oleh Louis adalah barang-barang antik kutukan yang memakan tumbal. Akhirnya mereka bertiga, Jack, Rian, dan Mickey memutuskan untuk tinggal di toko barang antik Louis untuk mengumpulkan kembali barang-barang antik yang berada di luar sana. Rian memiliki pacar pertamanya yang bernama Katie. Ia terbunuh di episode kamera foto kutukan. Di situ Rian merasa sangat kehilangan orang yang ia cintai. Rian beberapa kali mengalami jatuh cinta, diantaranya dengan Laura, di episode Selimut Kutukan. Di saat itu Rian berhenti untuk pulang kembali ke toko barang antik Louis dan memutuskan untuk tinggal bersama Laura yang ia cintai. Dan melupakan misinya bersama Jack dan barang antik kutukan. Namun di part keduanya, Rian pun menyadari dan kembali pulang ke toko barang antik Louis. Rian memiliki seorang ayah yang bernama Ray De Leon. Hubungan dengan ayahnya di saat itu tidak baik. Setelah beberapa lama, Rian kembali bertemu dengan ayahnya. Yang di saat itu, Rian dapat undangan pernikahan ayahnya. Undangan itu dikirim oleh calon istri ayahnya, tanpa sepengetahuan ayah Rian. Namun ayahnya memiliki satu barang antik kutukan, yaitu pipa rokok kutukan pemberian Louis. Ayahnya Rian pun tewas di saat itu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Rian. Rian memiliki saudara laki-laki bernama Jimmy, diceritakan tewas karena kecelakaan pada saat bermain bola di luar rumah bersama Rian pada usia 9 tahun. Rian bertemu ibunya kembali, ibunya Rian bernama Elizabeth De Leon. Dan membuat selama ini Rian menyangka ibunya telah menyalahkan dia atas kematian Jimmy. Setelah kejadian anaknya Jimmy tewas kecelakaan, ia pun pergi entah kemana meninggalkan Rian bersama ayahnya. Namun ibunya menjelaskan bahwa ia di saat itu tidak bisa menghadapi Rian dan ayahnya dan meminta maaf kepada Rian. Perasaan Rian terhadap Mickey adalah bukan jatuh cinta, terlihat di setiap episode. Itu semua karena biringnya waktu mereka bersama, yang timbullah rasa saling melindungi.